Tapi keren ya Ella tadi ya, walaupun dia tidak setinggi model bintang di Miss Universe, tapi dia effort banget. Ini kayaknya panas deh, orang baru mateng. Oh, baru banget. Iya, baru banget. Oh. Enak gak? Enak banget. Iya dong, kan aku gak pernah gagal. Nah, sekarang bahasanya. Welcome to mini vlog Ibu Owner Loli Cafe. Oh my god. Tampang sih oke lah ya, lumayan. Iya, yang penting mah jangan dilihat dari fisik aja. Dia sayang sama kamu, keluarga kamu, bertanggung jawab. Pasti. Dan mau serius, pacaran mulu. Dia pengen nikah ya. Iya, buang-buang waktu ngapain. Langsung aja ajak nikah. Iya. Bawa ke rumah. Kalau lu yang lapar ke rumahnya. Iya, gak bisa begitu. Laki yang bawa ke rumah. Oh gitu. Oke deh, kalau gitu kita langsung let's go masak. Yaudah, kita langsung eksekusi aja, takutnya nanti cowok kamu udah keburu dateng. Oke. Okay. Kan datang dari Bandung. Oh, dia dari Bandung langsung. Iya. Sengaja mau kesini. Iya, hanya mau ketemu kamu. Tuh princess. Oh. Ya Allah. Tuh princess. Cantik kaya. Banget dong. Buset, emang ya bener sih, emang kamu ini. Emang kalau cowok yang bener tuh ya disamperin. Ini gak jadi bawang putihnya dulu aku tumpahkan. Dan ini baksonya. Jangan perasaan dan curahan hati yang kamu tumpahkan. Kayaknya perasaan itu susah untuk ditumpahkan. Kenapa orang suka bilang nangis bombay? Karena gede kali ya. Iya kan? Karena kan perumpamaan orang kayak nangis bombay. Buanglah sampah pada tempat terjangan. Tapi jangan yang mantan itu bukan sampah, mantan itu guru. Mantan itu yang harus dimuseumkan. Kalau aku sih enggak, mantan itu adalah guru yang dimana dia banyak mengajarkan kita arti kesakitan, kesakitan arti kebahagiaan, pelajaran, banyak pelajaran. Ini emang agak lain nih tadi si Lastri ini. Sebenarnya ini enggak di ini tuh dia beku. Iya, tapi ini bisa dimakan langsung loh. Bisa enggak? Sama plastik-plastiknya bisa nih. Nah, ini plastiknya bisa ketika dimakan langsung enggak bisa. Oh iyalah, maksudnya ini di ini enggak harus dibuka ini. Monyong.
Susu si kenjelir, kenjelir. Kecil ya? Apaan kecil? Sosis. Sosis naga ini yang lain. Kalau ini kadang-kadang yang suka bikin orang ini loh. Oh ini kayaknya kita harus pakai ini buat potakin. Akhirnya kita langsung belah-belah si bahan-bahan ya. Gak tau gak sih? Kenapa? Kan kemarin si Doni terubah. Emang kamu? Iya. Oke, terus. Tapi mantan aku ngecat aku. Lain lagi tuh mantan. Aku satu baris cuma aku, baris cuma apa doang. Tapi ini marah banget. Deninya marah karena pandan kamu ngecat kamu. Iya, terus aku balas. Gimana balasnya? Padahal aku cuma balas apa doang ke dia. Gitu. Marahnya gimana sih Deni ke kamu biasanya? Marahnya dia ya gitu. Kayak cuek. Tapi waktu dia mau kesini kata kamu. Iya. Oh itu udah baikkan nih ceritanya. Iya, udah. Sudah. Kompor yang ada dulu. Jangan banyak gerak. Gerak sedikit batu di bawah jatuh-jatuh semua. Ya udah kenapa yang digoreng? Semua gini. Kok baksonya dulu? Kita goreng sosis sama baksonya dulu. Oh gitu. Iya, tapi ini belum panas. Belum panas sayang. Kayaknya, woy jelek lu biar panas. Hah? Gitu ya biar panas ya. Kata-kata ini aku beli ini di IKEA kemarin ya pamer. Tapi kemarin kamu kesel. Kenapa? Jadi ini ketulisan gua. Iya, cuma aku mau membalikinnya lagi. Mager. Bodo amat ah. Emang kok kamu pilih ini? Kenapa kamu pilih yang ini? Yang terkecil. Kita harus masak ini setengah matang. Terus setengah matang aja ya. Terlalu lama. Soalnya kalau terlalu lama takutnya bosan. Huya! Karena yang udah-udah tuh terlalu lama ya. Huya! Udah. Ya gitu deh. Makin kesini dia makin bosan. Makin kesana. Jadi makin besar ada. Tapi keren ya Ella tadi, walaupun dia tidak setinggi model bintang di Miss Universe, tapi dia effort banget atau mau dia memasak, mau dia mencoba sesuatu hal yang mainstream ya. Mainstream. Nah gini-gini kan kamu agak serem ya, kalau di rumah gimana? Kompornya dikebawain atau kamu sama, nyime? Sama, aku kayak gini juga, cuma aku di sana di rumah ada bangku khusus. Oh gitu, spesial for you. Ya, karena kan aku kalau di rumah itu benar-benar sering geratak. Cuma kayak apa aja yang ada di kulkas, ke lapor, kadang mama minta masakin. Oh gitu, lebih keren banget. Terus jadi. Nah, guys,
kita langsung cobain aja gimana rasanya. Aku penasaran karena itu kayak oh my god, excited banget gitu kan. Aku mau nyobain dulu. Oke. Okay. Yeay. Tunggu dulu kan ini buat itu aku. Siapa? Yang gebetan aku. Ih, ngeselin banget sih. Bukan ini masih di bawah dong. Kita lawan ini Cikarang kan masih jauh. Dari mana coba telepon? Telepon dulu kali ya. Ini telepon ini. Gue pacarnya, cuman gebetannya tau gak ada kawan. Ini kayaknya dia udah nelfonin aku dari tadi, dia udah sampai kali ya? Iya, coba tapi dia nyasa ke R7 ya kan. Dengan ini kan R2 huh? Gak speaker dong, gak speaker yang denger sepanya. Halo? Kamu udah dimana? Kayaknya aku udah deket nih, udah di depan komplek. Oh? Nomor berapa ya? Nomor 25? Nomor 25? 25? Iya. Iya, iya. Oke, oke, bentar. Belum. Aduh dari mana nih? Dari Bandung. Bandung namanya siapa? Denny Dede? Iya Denny. Oh Denny. Aduh Dede. Ini lo Bandung serius? Iya serius. Berapa jam dari sana ke sini? 2? 3? Iya. 3 jam. Hanya mau ketemu gak lo? Jadi sensus ya kayaknya. Hah? Jadi kayak sensus ya? Iya. Ya kan kalau mau ngacarin adeknya ya empoknya dulu. Iya. Kamu ada empok banget ya. Kamu udah makan belum? Belum. Ya aku udah masakin buat kamu. Oh. Apa itu masakan apa? Ini namanya sosis bakso sosis. Ini enak loh. Ini baru mateng banget. Masih hangat. Jadi lapar. Saya lapar. Nanti aku siapin ya. Ini spesial tau buat kamu. Apa yang gara-gara pakai cinta, pakai hati, pakai sayang, pakai semuanya. Astri, aku minta piring dong. Ini gue kayak nyamuk kebun di sini. Kan gue yang punya rumah. Ngapa kalian yang tiba-tiba dateng ngacak-ngacak? Nah ini. Ini aku siapin ya. Ini enak tau. Bener deh. Tapi kamu harus cobain. Tapi kayaknya panas deh. Orang baru mateng. Oh baru banget? Iya baru banget. Oh. Enak gak? Enak banget. Iya, iya dong. Kan aku gak pernah gagal. Ini sekarang bahasanya. Kan yang lapar saya. Iya, dia. Ini tadi dia tuh pengen makan, cuma aku gak kasih. Aku nungguin kamu dulu. Nungguin mereka, romannya gue ini oh, yang keburu lapar. Iya, gue makan aja kali ya. Iya, makan ya yang banyak. Asem. Emang, ini tadi saya pengen nyobain. Romannya ke orang Indonesia makan gak pakai nasi kayaknya gimana ya? Kamu hidup dengan nasi? Iya. Kalian mesti gue ngeliatin kalian aja. Perlu disuapin juga enggak? Usah. Kalian bikin sekambing conge di sini. Lanjut sendiri ya. Coba aku suapin kamu lagi. Tapi aku udah kenyang banget masaknya dah. Sambil makan ya. Mendadak tanap semakan deh. Enaknya masakan sendiri? Masih sih. Mantap banget. Bodo amat. Huya! Ibu Honor kasihan. Ayo yang makan dulu. Bahkan seri-serikan. Makan lah. Emang nasib jomblo emang begitu Ibu Honor. Sabar ya. Kamu udah dilihat? Wah belum sih. Aku masih menggantung. Jangan gantung dah. Kamu kayaknya udah lama kenal? Baru sih. Kenalnya di mana? Kita kenalnya di TikTok. Anyway. Iya. Ampun. Ya udah kita chat-chatan, move ke WA. Dan ada dia nyamperin aku ke rumah. Apa yang bikin kalian ngerasa nyambung? Ya nyambung aja gitu, enak asik diajak ngobrol gitu. Waduh. Kalau Dede ini orangnya gimana sih, Pak? Baik. Terus kayak apa adanya aja. Kalau Ella gimana? Menurutnya? Baik. Baik banget. Bisa nggak ada kata selain baik? Kayak kalau bahasa ya, terlalu apa ya? Terlalu biasa ya? Kalau lu nggak baik, lu masuk penjara, gue rasa.
apa kayak misalnya kayak gue misalnya ada sesuatu yang lebih atau ada sesuatu yang memang membuat kalian tertarik satu sama lain gitu. Kayak nyaman aja sih, nyaman aja kalau di dekat dia nyaman, terus kayak satu frekuensi juga ya kan, ibaratnya iya. Katanya dia kemarin ngambek. Iya, gara-gara mantan aku ngechat, padahal aku cuma bahas apa doang. Tapi kan langsung marah. Ya kan chattingan lagi. Tapi kan cuma balas apa doang, enggak balas yang berlebihan juga. Nah. Iya. Beneran. Ya, dia lagi cemburu. Ya udah, lama juga. Baca cemburu ya kan? Itu jangan diulangin lagi deh ya, Yaden. Gue so akrab banget dah. Nah, terus. Nah, Denny. Apa namanya? Sama Ella ini udah jadi belum? Belum. Kan dibilang masih menggantung, masih saling memperkenal diri aja dulu, gak usah buru-buru. Oh, iya. Tapi otw lah ya. Lain aja. Emang kenapa sih belum nembak-nembak? Ada yang belum tahu dari diri Ella? Ya kan harus kenal dulu. Oh gitu ya sih, memang harus mengenal dulu ya. Harus kenal dulu, harus kayak jangan sampai salah lagi ya kan. Oh iya, Ella kan mana putus ya? Ya. Sama cowok yang tinggi besar ya? Tinggi besar. Iya, kok tiba-tiba ketinggi besar terus sama kayak kita lagi? Mau nyari yang beda. Oh gitu? Iya. Kok nyari yang beda salah dong? Kalau dia sama kamu sama Denny nyari yang sama, kalau yang parent beda. Gitu, berarti mencari yang sama. Mencari yang sama. Mencari yang sama. Tapi kamu merasakan perbedaan atau kenyamanan yang beda gak sih? Sama yang besar sama yang sama? Sama sih ya. Kayak ya udah sama aja. Kayak gue juga baru sama ini yang sama. Oh gitu? Iya. Oh, yang sama baru sama yang ini doang. Berarti gak usah bahas mantan kali ya. Iya. Ntar ada yang tersinggung. Iya, tersungging. Ntar pulang ke Bandung lagi. Oh iya, jangan dong. Kasihkan kan udah 3 jam perjalanan. Ntar pulang ke Bandung lagi kan bahaya ya kan? Jangan agak. Kan kamu udah baik, udah masakin. Ya kan? Udah keringetan ya kan? Terus ceritain dong. Kalian suka teleponan gak sih? Sleep callan ya. Sleep call? Iya. Iya. Sampai VCS. Enggak gitu. Iya, VCS, video call santai. Kayak ongel-ongel. Pinggir koreng. Jaketnya si Denny. Tempak. Sesi Ella. Segini. Apa itu? Oh ya guys, karena kelihatannya kalian ini wow sekali, aku mau challenge bareng kalian. Wow, challenge apa tuh? Udah, pokoknya nanti surprise. Buat teman-teman yang pengen tahu, ikutin kelanjutannya. See you next video, thank you for watching and...